Pagi lagi, jumpa dengan Macu Plis. Kali ini kita mau bahas jahe, gula merah, sama teh. Banyak sekali dari kita yang gampang meriang, batuk, pilek, demam, ya, tidak nafsu makan, nggak punya tenaga, pusing, kayak migran. Saya kasih resep murah, gampang, manjur. Video. Jadi kawan-kawan yang merasa selalu sakit, ya, ambil jahe segini, ya, satu genggam, iris tipis-tipis, lalu sama teh daun, lalu sama gula Jawa. Lalu sediakan air, ya, air sama panci ukuran paling tidak 4 gelas, ya. Nah, sediakan 4 gelas, setelah itu mulai rebus, tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, hitung sampai udah 10 menit pakai api kecil. Nah, gulanya, gula aren atau gula tebu, hindari pakai gula putih, ya. Gula putih sangat tidak baik buat ya semuanya. Jadi, selalu gunakan gula putih, hindari. Ganti dengan gula aren atau gula Jawa.
lalu rebusnya 10 menit pakai api kecil. Dan per hari cukup minum 3 gelas. Jadi 4 gelas itu direbus bisa menjadi 3 gelas. Ya. Lakukan ini setiap hari, dijamin batuk, demam, migrain, linu-linu, pilek sembuh. Nanti akan didetok. Didetok ya. Saya kasih tahu nanti efeknya detok bagaimana. Jadi di saat detok, tubuh kita di detok itu terutama yang pilek, yang batuk itu nanti dahaknya akan berwarna agak hijau. Ya. Jadi hari pertama, kedua itu akan di detok mengental. Mental banget. Lalu dahaknya sama ingusnya berwarna hijau. Itu teruskan. Jangan di stop, teruskan. Nanti tunggu saja, satu hari, dua hari, pasti sembuh. Selamat mencoba ya. Semoga tipnya Mak Tupes ini bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Oke, sampai di sini ya videonya Mak Tupes. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.